Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jateng Pos TV, Koran Jateng Pos edisi YouTube, yang selalu mengabarkan informasi-informasi yang informatif, kemudian inspiratif dan unik ya. Kali ini Jateng Pos TV menemukan rambu edukasi namanya ya, satu pojok kota ya, di Ungaran. Rambu edukasi ini berisi tentang tanda-tanda larangan lalu lintas. Ini ada lengkap ya, mungkin pemirsa Jateng Pos TV belum tahu, makanya perlu kami informasikan, kami kabarkan, supaya apa, supaya tahu dan memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga ketika berlalu lintas di jalan raya tidak melanggar rambu-rambu ini ya. Karena seringkali kita jumpai rambu-rambu seperti ini di jalanan ya, di tol, di jalan raya, tapi kita tidak tahu artinya ya. Ini namanya rambu edukasi, dipasang di papan gitu di pojokan lapangan ya. Ini artinya ya, ada berapa ini, ada banyak ya di bawah ini. Ya, artinya macam-macam ya, ada larangan, ada berjalan, ada belok ya, tuh silahkan dipahami ya, arti dari rambu-rambu lalu lintas ini sangat informatif, sangat membantu masyarakat ya. Juga mungkin ini rambu-rambu ini seringkali muncul di ketika kita tes mencari SIM ya, sehingga seringkali menjawab juga salah karena tidak tahu artinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rambu. Kita tidak melanggar ketika di jalan, ini sangat informatif, jarang sekali kita menemukan seperti ini ya. Makanya ini kita ambil videonya, kita kabarkan kepada pemirsa Jateng Pos TV untuk pengetahuan, supaya kita tidak melanggar ketika di jalan raya ya. Tuh, ada perintah putar arah, kemudian ada berhenti.